beras, gandum, gandum, beras. Sebesar beras, sebiji, sebutir beras. Siapa yang ada iman dalam hati dia sebesar beras, boleh dapat syafaat Nabi. Nabi dengar macam tu, Nabi sujud lagi sekali. Sujud kali kedua, lama sekali. Allah kata dekat Nabi, Ya Muhammad, irfa' fashfa'. Muhammad, angkatkan kepala kamu, bagi syafaat. Nabi kata, Ya Allah, umat saya. Kali kedua, umat saya. Umat saya. Allah kata, Muhammad, kamu boleh beri syafaat kepada semua umat kamu, termasuklah tadi sebesar beras. Sekarang, sampaikan mereka yang ada iman di dalam dada dia sebesar biji sawi yang macam titik itu. Lagi kecil daripada beras. Siapa yang dalam dada dia ada iman sebesar biji sawi, saya doakan kita semua ada iman yang banyak. Amin, amin, amin. Andai kata ada di kalangan kita yang ada iman sebesar biji sawi, macam titik, kita tulis buku tu titik, sebesar itu pun boleh dapat syafaat Nabi. Nabi dengar macam tu, Nabi sujud kali ketiga. Oh. Sebab tu saya malam ni saya happy tengok semua orang baca selawat lah. Eh? Kita minta baca selawat saja ramai-ramai, duduk macam ni, basah-basah sikit kita, kaki kita, badan kita sikit, duduk selawat, itu je. Cuba dengar tadi yang pengorbanan para sahabat, luar biasa. Kita tak baca cerita Qatadah, matanya terkeluar, tak tengok kawan macam mana yang ditusuk, Talhah, Sayyidina Talhah, Sayyidina Hamzah yang disebutkan macam mana, rupa tak darah, hancur badan. Kita tak minta itu, kita hanya minta sikit saja. Sebab apa? Nabi tak berhenti-henti akan minta syafaat untuk kita. Maknanya syafaat untuk umat Nabi Muhammad already there, ada di sana. Tinggal kita saja nak raih dapat, saya nak syafaat ini, kata kita. Hantar kita nak. Jadi Nabi sujud kali ketiga, lama Nabi sujud. Bila Nabi sujud kali yang ketiga, Allah kata, Ya Muhammad, irfa' fashfa'. Muhammad, angkat kepala kamu bagi syafaat. Kata Nabi, umat saya bagi lepas. Allah kata, Muhammad, kamu boleh memberikan syafaat kepada semua umat kamu, termasuklah yang dalam hatinya tadi ada sebesar gandum, sebesar beras, lebih kecil daripada itu sebesar titik, sebesar biji sawi, dan lagi dahsyat daripada itu, siapa yang biasa ada sekali sahaja, sekali sahaja dia kata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, pasti dapat syafaat. Ketika itu Nabi dengar, Nabi bangun, Nabi beri syafaat kepada semua. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ataupun mungkin boleh rujuk Sayyidina Muaz bin Jabal, saya tak ingat nama dua tu. Saya ni ingat sampai takat pukul 8:30, 9. Lebih ni tak ingat dah. Sahabat kata, Ya Rasulullah, kalau saya cari Nabi, saya nak cari di mana? Sebab Nabi nak bagi syafaat. Ini sahabat tanya. Sahabat bukan macam kita. Tadi dalam qasidah baca, sahabat, Nabi kata apa? La tasubbu ashabi. Jangan siapa-siapa menghina sahabat aku. Kenapa? Kamu memberikan kepada Allah di perjuangan sebesar bukit Uhud. Sahabat aku bagi setengah cupak sahaja banyak tu. Lebih besar sahabat aku punya daripada yang kamu punya. Sahabat Nabi luar biasa, luar biasa. Malam ni kita tak cerita sahabat Nabi. Esok mungkin lah, mungkin esok kalau ada peluang kita cerita sahabat Nabi. Tapi malam ni tak. Tapi saya nak bagi tahu, sahabat Nabi yang champion, bila dengar cerita pada mahsyar, tanya dia, Nabi mana saya nak cari Nabi? Nabi kata, cari saya di titian sirat. Kalau kamu cari saya di mizan. Kalau kamu tak jumpa saya di mizan, kata sahabat, kalau saya tak jumpa di mizan, Nabi kata, cari saya di titian sirat. Kalau saya tak jumpa Nabi di titian sirat, Nabi kata, cari saya di telaga. Saya ada di sepanjang telaga, akan bersedia untuk memberi minum kepada semua umat saya. Siapa minum tak akan dahaga sampai bila-bila, wajahnya akan berseri, terus langsung dia akan masuk ke dalam syurga. Ya Allah, kurniakan kami minum daripada telaga Nabi Muhammad. Amin. Betul. Maknanya Nabi punya make sure nak bagi syafaat. Nabi tunggu dekat mizan. Siapa yang mizan dia ringan dan sebagainya, Nabi bagi syafaat, dia boleh masuk dalam syurga. Habis dekat mizan, Nabi pindah pula pergi ke titian sirat. Kalau-kalau ada yang terlepas ke titian sirat, yang melintas tu yang mana nak jatuh, Nabi bagi syafaat untuk terus langsung ke sebelah sana. Sampai ke sebelah sana,
Takut-takut ada yang tak terlepas. Nabi ada pula di telaga haud Nabi. Seluas, luas haud Nabi itu terlalu luas. Perigi Nabi terlalu luas dalam satu riwayat daripada Yaman sampai ke Syria. Luasnya perigi Nabi untuk diberi minum kepada semua orang. Dan cebok-ceboknya seperti banyak bintang di langit. Penuh dekat situ untuk bagi minum kepada semua orang yang minum. Nabi nak-nak kita masuk dalam syurga. Baik, round yang terakhir ni saya sebut. Tengok elok-elok. Last. Nabi biasa duduk di unggun api suatu hari. Okay. Nabi duduk di unggun api suatu hari. Nabi kata dekat para sahabat, tengok ni. Ada kelkatu terbang. Nabi halang. Nabi kata, aku dengan kamu semua adalah seperti lelaki yang duduk di unggun api yang akan menghalang kelkatu-kelkatu ni daripada masuk ke dalam api. Kelkatu dia tak tahu apa, dia terbang mai dekat api, dia naik atas asap panas tu, boom, mati. Terbang, boom, mati. Aku akan menghalang kamu daripada jatuh dalam api. Aku seperti lelaki ni. Tapi sayang, kata Nabi, aku memegang hujung baju kamu jangan jatuh dalam api neraka. Tapi sayang, ramai di kalangan kita yang menepis tangan Nabi untuk terjun masuk ke dalam api neraka. Maka saya menyeru, jom kita belajar hidup menjadi orang yang baik mengikut jalan hidup yang Nabi ajak kita. Tak akan dapat seorang ketua yang baik melainkan dia mesti bermula sebagai seorang pengikut yang baik. Tak akan boleh menjadi seorang imam yang baik melainkan dia mesti mai daripada seorang makmum yang baik. Tak akan boleh menjadi pemimpin yang baik melainkan dia mesti datang daripada rakyat yang baik. Tak akan boleh menjadi pengikut Nabi Muhammad yang baik, yang setia melainkan dia mesti bermula daripada dasar awal lagi dalam hatinya adalah orang yang baik. Kita semua mesti kena jadi orang baik. Tak akan rugi jadi orang baik. Tak akan rugi jadi orang baik. Hatta di depan Allah lah sekalipun tak akan rugi jadi orang baik. Satu cerita yang saya nak cerita. Ini tempat yang kedua saya cerita-cerita ni. Kemarin di Kota Belud. Sekali saya cerita. Itu first time saya cerita-cerita hadis ni. Ni adalah kali kedua saya cerita hadis ni. Tak rugi jadi orang baik. Hatta di depan Allah di padang mahsyar esok pun tak akan rugi kalau jadi orang baik. Macam mana? Ketika di penimbang mizan, ada seorang lelaki, Nabi kata, dia bawa amalan dia, dia ditimbang. Malaikat timbang amalan dia, amalan jahat dia berat, amalan baik dia sikit, ringan. Jadi secara kesimpulan tak boleh nak tambah amalan dia ni. Tak ada apa yang boleh nak tambah, amalan baik dia sikit. Maka amalan jahat dia banyak, dia kena masuk dalam neraka. Dia berjalan, malaikat ikat tengkuk dia dengan ni, tarik dia, heret dia ke neraka. Sebab itu dalam kitab Bidayah, dalam kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembangi, ada satu rangkap karangan Syekh Abdul Samad yang diambil daripada Imam Al-Ghazali. Bila kita berwudu, kalau senang-senang jangan lupa sapu tengkuk kita dengan air wudu. Basuh kepala, basuh sekali tengkuk. Sebab apa? Ia akan mengelakkan tengkuk kita daripada dibelenggu oleh rantai api neraka. Buka dalam kitab Hidayah tu Salikin. Jadi lelaki ni dia rantai tengkuk dia, dia tarik tengkuk dia. Tarik tengkuk dia berjalan. Sebab apa? Amalan dia sikit. Yang baik, yang amalan jahat dia banyak. Jadi sedang dia berjalan, dia kena tarik itu. Ada seorang yang lain yang tengah dihitung mizan, dia jerit, siapa boleh bagi amalan kepada saya? Saya perlukan sikit lagi untuk bagi saya masuk syurga. Tolong. Dia minta tolong. Siapa boleh bantu bagi saya amalan? Sikit saja saya perlukan untuk masuk syurga. Sikit lagi. Sikit lagi. Jadi dia minta tolong. Siapa pun buat tak tahu. Kecuali lelaki ni. Dia kena nak pergi neraka. Dia tengok. Dia berfikir, saya kalau bagi pun masuk neraka, tak bagi pun masuk neraka juga. Sama aja. Saya memang dah diputuskan masuk neraka, amalan sikit. Maka bila dia fikir macam tu, dia berhenti. Dia kata, malaikat, sekejap. Wahai saudaraku, ambil amalan saya. Saya ada amalan sikit ni, ambil. Supaya kamu boleh masuk syurga. Saya
bagi pun masuk neraka, tak bagi pun masuk neraka juga. Amalan saya sikit. Perbuatan lelaki itu sampai maklumat kepada Allah, Allah panggil dia. Hai kamu, apa yang kamu buat? Dia kata, Tuhan, saya ni memang kena masuk neraka. Amalan saya sikit. Kalau saya tak bagi kat kawan saya pun, saya masuk neraka. Kalau saya bagi kat dia pun, saya masuk neraka juga. Jadi daripada dua-dua masuk neraka, lebih baik dia masuk syurga, saya masuk neraka. Ambil amalan saya. Habis, kholos. Kau mana pun saya kena masuk neraka. Allah kata apa? Kamu di waktu sekarang, di waktu perhitungan, kamu di waktu sekarang nak menunjukkan kamu tu baik di hadapan aku yang maha baik. Allah tanya dia macam tu. Dia apa? Allah kata, sudah. Dua-dua masuk dalam syurga. Sebab aku maha baik. Kamu nak buat baik depan aku. Aku boleh bagi kamu dua-dua masuk syurga. Terus Allah bagi dua-dua masuk syurga. Depan Allah nanti pun tak rugi kalau jadi orang baik. Saya mohon dan mengajak semua. Marilah kita mengambil akhlak Nabi. Jadi kita orang yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Semoga Allah pelihara kita. Saya rasa saya round yang terakhir. Dia doa sekarang kan? Doa saya lagi. Doa saya lagi lepas habis ini ya. Saya kita akan doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah pelihara tempat. Especially untuk Datuk. Di kawasan nak mementadbir dan sebagainya. Semua memudahkan urusan semua nanti. Di hujung majlis insyaAllah. Bersama-sama kita selawat sambung lagi last. Round last. Bukan senang bersama dengan Abang Pot. Nak selawat kepada Nabi. Dan kita selawat dengan selawat yang penuh sungguh-sungguh. Semoga Allah merahmati tuan-tuan. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kita akan baca dengan doa penutup nanti di hujung insyaAllah. Wallahualam. Baik, insyaAllah ni terakhir, round terakhir kita sekuat-kuatnya dengan semanis-manis senyumannya. Boleh? Sekarang apa nampak? Saya tak nampak. Dekat skrin ada nampak apa? Siapa? Piramli ke? Baik, baik. Checking. Malam bulan di pagar bintang, indah sungguh ciptaan Tuhan. Namun tak seindah ciptaan, terbaik Nabi pujaan. Andai kata tiada lagi Nabi di dalam hati, na'uzubillah, hidup menjadi sunyi, tidak berseri lagi. Sama-sama. Ya Badratim, Ya Badratim, min haza kulla kamali, kamali madha yu'abiru an ula, ula kamakali, anta alladhi ashrafta fi sama-sama kuna. Ya Badratim, Ya Badratim, min haza kulla kamali, kamali maza yu'abiru an ula, ula kama qali. Salla Asali. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi. Hey! Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi. Terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Terbang bebas di
angkasa tinggi hidup bersama Nabi Muhammad. Nama Ashku Maurami Ya Nur Al-Wujud. Nama Ashku Maurami Ya Nur Al-Wujud. Wa unadi ayatiha min Ya Ma'did Al-Jud. يا آياتها يا مدينة الجود بنيتي أقصام أرامي أغضب الشهود بنيتي أقصام أرامي أغضب الشهود وأرى باب سلامي يا زكي الجود سوى وأرى باب سلام يا زكي الجود طالما أشكو كرمي يا نور الوجود طالما أشكو كرمي يا نور الوجود يا مدين الجود وأنادي يا مدين الجود بكل تابو بكل ربانا بكل تابو بكل تابو بكل ربانا kalau dah jodoh tidak kemana hey, ya nam sini kalau dah jodoh tidak kemana sallu alaihi ya rasulullah يا رسول الله سلام عليه صلوا يا رسول الله يا رسول الله سلام عليه يا ربي عاش يا ربي عاش ديوان دراجي يا ربي عاشا لوالدرجه صلوا عليه أنا بوا أيدك سمامو يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي أفتحياتي يا رب العالمين يهوى إلى الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي الفتياتي رت العالم يروح إلى الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم أمين الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك في عشاني والدرجي أبتعي يا جيرة العالم يا هو إلى الجود والكرم hey, صلوا عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي السالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم أمين ومن Sallu alayhi Sallu alayhi Sallu alayhi Sallu alayhi Sallu alayhi Sampai mati Sallu alayhi Sampai mati Sallu alayhi Sampai mati وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tuai padi antara masa. Allah. Esok jangan layu-layuan. Cinta kami tak akan reta. Membara dalam rindu-rinduan Ya Rasulullah cinta hatiku Rindu hati ingin bertemu Salawat Nabi Muhammad Ya Rasulullah syafaatmu dambah Rasulullah pernah merindu
maafkan kami yang jauh darimu. Pengorbananmu terlalu jauh, sedangkan kami jauh darimu. Kalau Tuhanmu di kehulu, belikan saya bunga kemboja. Ya Rasulullah, kau pergi dahulu, nantikan kami di pintu surga. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin, خير الأنام ومن به يتشافع. خير الأنام ومن به يتشافع. يا رب صل على النبي محمد. يا رب صل على النبي محمد. خير الأنام ومن به يتشافع. خير الأنام ومن يتشافع. يا رب صل على نبي محمد. يا رب صل على نبي محمد. خير الأنام ومن فيه متشافع. خير الأنام ومن به يتشافع. سبليده سيري سكتب بنام مدى. Akan pada benderang, tak mungkin akan pada menerangi alam dengan kerahmatan. Menerangi alam dengan kerahmatan. Garamnya Muhammad, wahai kekasih hati. Bila dekat denganmu, hati menjadi tenang. Bila dekat denganmu, hati menjadi tenang. Wahai kekasih Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad,
dan dirimu. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin. Khairil adami wa man bihi yutashafa'u. Khairil adami wa man bihi yutashafa'un. Bila hati gelisah diamuk badai cinta, hati menjadi gundah resah tak kunjung sudah. Moga tak akan hilang ingatanku padamu. Moga tak akan hilang ingatanku padamu. Ya Allah ya Tuhanku, ajarilah hatiku. Untuk mengingatimu dan juga kekasihku. Bersalawatullah pada Nabi Muhammad. Bersalawatullah pada Nabi Muhammad. Purnama dia Rasul tercinta. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin. Khairil anami wa man bihi yutashafa'u. Khairil anami wa man bihi yutashafa'u. Ingin bersua Allah salam Muhammad dengan baginda yang ku puja di mana, bagaimana Allah. Dan bila, oh cintaku, ingin bersua dengan baginda Rasulullah, di mana, bagaimana dan bila, oh cintaku. Temui di mana cinta sejati,
Allah Nabi Nabi Muhammad semua mohon syafaat Nabi Nabi Muhammad kami semua mohon syafaat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika abar azallahu al-mushafa صاحب القدر المرافع فأنا نور النوامي أنت كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك وفي ساعة صنام شرك وبنا شرك تصدع وددات دنيا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا يا إمام الرسالة من به الآفة تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا وَالْعَالُونَ تَرَوْمَا قَدْ دَعَى
آمين هولين أرضا صلوا على Bye.
تغشى منه الرسل تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على الطهر وعاني والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami di hari yang penuh barakah, di malam yang barakah ini pengampunan-Mu ya Allah. Ampunkanlah semua kami yang hadir dalam majlis ini, dosa yang telah lalu, yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ampunkanlah dosa pasangan kami, adik-beradik kami, keturunan kami, saudara mara kami, ahli keluarga kami, keturunan kami, dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, rahmatilah kawasan yang bernama Kuna, peliharalah pemimpinnya, Datuk, dan juga sekalian pemimpin-pemimpin bawahannya ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka semua ini nampak yang benar itu benar dan mengikutinya, dan yang salah itu salah menjauhinya. Ya Allah, peliharalah negeri Sabah, rahmatilah rakyatnya, penduduknya, guru-gurunya, orang solehnya, dan sekalian muslimin muslimat di atas bumi negeri Sabah. Ya Allah, peliharalah negara kami Malaysia, jauhkanlah daripada segala bala wabak penyakit dan persengketaan. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang soleh. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang tawaduk. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang melaksanakan seperti yang Engkau tuntuti ya Allah. Sekiranya ada di kalangan pemimpin kami yang berniat jahat, batalkan niat tersebut ya Allah. Sekiranya mereka ada niat baik, tolong dan bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan bantuan dan juga inayah serta kudrat dan iradat-Mu. Andai ada di kalangan kami di sini dalam majlis hari ini yang datang dari awalnya sehingga sekarang, yang sudah baliknya pun di tengah-tengah perjalanan, sekiranya ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Andai ada di kalangan kami di dalam dilema, temukan kami jalan keluar ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang berhutang, mudahkan kami melangsaikan hutang kami ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang tersesat jauh, datangkanlah kami kembali kepada jalan asal ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang bujang, temukan jodoh yang soleh-soleha ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang berkahwin, anugerahkan mereka anak ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang ada anak, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Kawan anak-anak kami juga soleh-soleha ya Allah. Guru anak-anak kami juga soleh-soleha ya Allah. Dan jadikan semuanya di kalangan kami ini orang yang baik. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik. Jadikan orang baik mencintai kami. Jadikan orang yang mencintai orang baik juga mencintai kami. Ya Allah, kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat.
agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah kami di dalam syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Kami tahu ya Allah, dengan amanat kami terlalu sedikit, perjuangan kami terlalu kecil, tapi cinta kami kepada Nabi Muhammad terlalu tinggi ya Allah. Tempatkanlah kami semua di dalam syurga Firdausi, seperti mana Engkau menghimpunkan kami di sini ya Allah. Himpunkan kami dalam syurga juga ya Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana ya Allah, syurga kami akan sunyi kalau tak ada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah semua ulama-ulama kami ya Allah. Kurniakanlah mereka panjang umur, murah rezekinya, pancar cahaya pada wajahnya, lisannya, agar menjadi ikutan kami semua. Kurniakanlah kepada semua ahli madih, ahli madaih yang sedang memuji Nabi dalam majlis kami hari ini ya Allah, yang dipimpin oleh Abang Puat dan semua kumpulan-kumpulan ini bersama dengan Habib kami ya Allah, Habib Ali saudara kami. Kurniakanlah kepada mereka suara yang sedap, suara yang lunak, boleh memuji Nabi. Ilhamkan mereka pujian-pujian yang Engkau saja tahu ya Allah, pujian yang layak untuk Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami semua pada malam ini dengan setiap rumputnya, helaian daunnya, yang pokok-pokoknya, serta langit yang memayungi kami pada hari ini. Bersaksilah bahwa kami melaksanakan ini kerana cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu